Besok jangan lupa ya. Oke, aman Lan. Ketemu di sana ya. Namaku Adlan. Anak pertama dari seorang petani. Baru lulus dari salah satu universitas negeri. Sama seperti yang lain, aku butuh pekerjaan. Prinsipku, apapun itu, asalkan halal, akan aku lakukan. Mungkin ini menjadi awal perjuanganku. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin kendala di lapangan itu biasanya pada saat survei atau sensus gini, responden itu menolak untuk dicacah atau diwawancarai. Nah, adapun kiat-kiatnya mungkin kita probing lebih lanjut ya. Hehe, kenapa muka kamu gitu? Kok cemberut banget sih? Gak apa-apa kok. Pasti mikirin pendataan buat besok ya? Udahlah, santai aja, itu mah gak usah takut. Ada sih, dikit. Ya gimana ya? Kan ini pertama kali buat aku. Kamu mah enak, udah pernah sebelumnya. Udah, gak usah dipikirin. Aku yakin kamu pasti bisa kok. Kita kan kesini buat santai-santai. Gak usah bahas itu lagi deh. Oke, bismillah aja lah. Ngomong-ngomong, makanan kita mana ya? Kok belum datang? Gimana? Udah dapat kerjaan belum? Dari kemarin kelihatan pacaran terus ini. Aman, Pak. Malah sekarang aku satu kerjaan sama pacarku. Dapat kerjaan apaan, Lan? Mendata, Pak. Tapi tahun ini fokusnya ngedata para petani, Pak. Ya kayak Bapak ini. Sebelumnya Bapak pernah didatangi petugas nggak? Jangan-jangan Bapak pernah nolak lagi. Assalamualaikum. Saya mendata, Pak. Waalaikumsalam. Ayo, silakan. Masuk aja. Pak, saya izin duduk, Pak, ya. Ayo, silakan. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Emang mau data apa? Nah, Pak, saya perkenalkan diri dulu. Saya Wahyudi. Kebetulan, Pak, Bapak beruntung hari ini, Pak. Saya ada produk parfum data, Pak. Ini cocok banget buat Bapak. 12 jam pemakaian sekali semprot. Wanginya nggak akan hilang, Pak. Oh, kamu sales ya? Udah, lain kali aja ya. Nanti belakangan aja. Boleh ya. Coba kok, Pak. Ya, nanti lain kali aja. Sudah diri ya. Berbagai artis, Pak. Oke, lain kali aja ya. Assalamualaikum. Pak, saya mau mendata, Pak. Nggak usah. Yang lain aja ya. Di sebelah aja. Assalamualaikum. Mau mendata, Pak. Pak, kayaknya kita ada tamu itu, Pak. Orang yang mau mendata kayaknya. Biarin aja. Kayaknya nggak pernah nolak deh. Ya, Bapak terima aja kok kalau ada yang mendata. Pak, aku berangkat kerja dulu ya. Iya. Oh iya, Pak. Nanti kalau ada petugas yang mau mendata, jangan ditolak. Siap, nanti diterima. Hati-hati di jalan ya. Sukses untuk mendatanya ya. Ster. Permisi, Pak. Saya petugas dari BPS. Numpang tanya alamat. Rumah Pak RT sebelah mana ya, Pak? BPJS. Bukan BPJS, Pak. BPS. Yang tukang sensus itu. BPS. Yang petugas sensus itu ya. Rumah
Pak RT-nya di sebelah kanan dan di pagar hitam itu ya. Oke Pak, terima kasih. Saya langsung ke rumah Pak RT aja. Ayo bro, lanjutin. Skakmat. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, saya petugas sensus pertanian 2023. Mau mendata nih Pak. Oh, ayo silakan silakan masuk, silakan. Terima kasih Pak. Sekarang ini belum. Belum, berarti 55. Iya. Memberikan data tidak membuatmu miskin dan tidak membuatmu rugi. Yang kamu berikan merupakan bentuk partisipasimu dalam membangun negeri. Hei! Bem letih! Nih aku ngedata! Mah, sini ngedata mah! Jadi, untuk yang satu ini, jangan ditolak ya.